Okay. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich turn-nya guys ya. Oke guys, langsung aja teman-teman. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi teman-teman. Sebenarnya sekarang LGR ada event terbaru, ada event pendant ya. Tapi gue nggak bakal bahas pendant sekarang. Mungkin besok atau ya besok mungkin lah ya kita bakal bahas pendant. Sekarang kita bakal coba buat nge-gameplay pakai salah satu card yang dikasih secara nggak gratis sih sebenarnya. Ada usaha yang harus kita lakukan, yaitu login ya secara berurutan dan nggak boleh bolong teman-teman. Oke, jadi ada Evokun. Evokun ini adalah series terakhir dari card versi atau series dari Tower of God yang collab sama LGR teman-teman. Jadi ketika update maintenance pertama itu ada si Bam, ketika update si Nike ya, terus si Rahel, ada Rak dan ada Kun. Nah, Kun ini yang paling terakhir dan harusnya skillnya yang paling bagus ya teman-teman. Kita lihat sama-sama dulu. Skill pertamanya dia ada tonjok depan belakang teman-teman. Lumayan ya. Skill keduanya dia punya Shackle dan Vortex kayak si Haryong 50%. Nggak terlalu buruk teman-teman. Kita langsung bakal coba aja. Susunan pendanya ada Warp Ship kali-kalian, ada Bombing Helmet, ada sepatu Sudim atau kopi Sudim, dan yang terakhir ada Invitation Black Hole teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu gue mau kasih lagi ke kalian, kalau gue masih open jasa invite code 50 kali invite 40.000 teman-teman. Gila, 112. Thank you banget teman-teman. 50 kali invite 40.000. Kalau kalian minat langsung aja DM Instagram gue, Fikri Fahrurazi guys. Oke. Lanjut ya. Ini CL-nya apakah sudah ditutup? Sudah ditutup teman-teman. Kita bakal coba main di 10M aja. Dan gak apa-apa juga ya main di 10M, gak ada yang salah teman-teman. Sah-sah aja. Apalagi ini bukan card yang meta atau gimana-gimana. Ini bahkan card gratisan. Ya, gue coba cuma mau ngetes skillnya aja. Ketemu sama Nadia loh, ini salah satu card lama teman-teman ya. Nadia adalah salah satu card lama. Mungkin kalau nggak bombing, gue bakal coba helm shield kali ya. Karena gue nggak punya shield kalau kalian perhatikan teman-teman. Kita bakal kopi-kopi shield ada nggak ya? Kopi-kopi yang bisa shield 2. Oke, duanya dapet. Ini ambil ya 9 atau 11, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa dia auto. Gua cuma sekedar mau tes aja, apalagi ini gameplay pertama ya, untuk pengenalan skillnya aja teman-teman. Pendanya pun kayak gitu, pendan biasa. Ini udah ada skill bubble-nya, jadi menurut gua bagus. Kita combo sama HPI, ada black hole-nya juga buat nge-counter ketika lawan punya kartu kuning, kartu merah, tapi nggak bawa anti black hole teman-teman. Ya, nggak bawa black hole tukar-tukar. Oke, Nadia ke situ jalan, dapat double 2 loh, padahal auto. Oke, ini botnya udah pinter banget. Nah, bodoh sih dia nggak pindah aturan, dia panggil kita di sini, helm kita berkurang 1 teman-teman ya. Ini bakal gua coba. Oh, nyala sih anjir. Ya udah nggak apa-apa ya. Sekedar tes di gameplay pertama itu nggak apa-apa, teman-teman. Nice. Tapi dia punya bayangan di situ. Ini bakal gua coba ambil 12 aja. Ini udah nggak nyala 3 kali BTW drawing-nya anjir. Berapa persen? 90% bodoh. Nah. Vortex. Nggak nyala vortex-nya, teman-teman ya. Siap. Ambil 2 berarti kita depan belakangnya pun nggak nyala nih. Agak boncos memang card gratisan. Vortex. Walah. Mau 1 juta kali dia baru nyala vortexnya anjir. Nah, vortexnya nyala. Pindahkan aja langsung situ. Pindahlah orang ini, matilah kau. Taruh belakangnya di situ, nanti bebas biaya dia nyala, teman-teman. Mampus kau. Ya kak, bubble-nya nggak nyala tapi nggak disobek pula. Ya udah kita panggil aja lah ya. 9 teman-teman berarti kita panggil. Nice. Vortexnya lagi lah nyala. Mantap. Tetap gua taruh situ teman-teman. Vortexnya gua pindahin aja ke situ lah ya. Bisa kita undang-undangan tadi gua lihat. Nah. Lumayan ya kombonya ya. Tapi bubble-nya nggak nyala-nyala anjir masalahnya guys. Aduh. Oh. Ini bubble-nya nggak nyala-nyala cuy. Aturan
kalau sobeknya di awal nyala udah bangkrut sih tadi. Apalagi kalau bubble-nya nyala, 60% sih guys. Tapi gede ya 60%, padahal lebih dari 50% teman-teman. Ini dapat double-double 2 mulu lagi, padahal dia auto loh guys. Bisa kayak gitu. Oke. Ini lawan auto lama banget Fikri, 4 menit anjir lawan auto. Oke. Oke, gua coba 85 udah banget. Gua juga enggak punya helm completion. Lama banget sih autonya. Ya Allah, 4 menit loh auto loh, nungguin lu doang kayak gitu gerak-gerak. Nyerang enggak apa enggak nih auto. 10 lah. Kita attack lagi teman-teman ya. Kalian mak aja lah sekarang, backup kalau misalkan vortexnya nggak nyala masih ada undangan. Nyala vortexnya, kalah dia teman-teman anjir. Ya kan? Salah gue beli akalnya taruh situ. Nyebur, kalah dia. Oke, nice. Gue bakal coba tes 1 atau 2 kali lagi teman-teman ya. Ini kan untuk perkenalan skill dan cukup skillnya nyala. Skill utamanya kan si vortex teman-teman. Dan itu tadi ada banyak menyalanya, walaupun di awal sempat boncos karena drawing gua nggak nyala. Oke, okay. Ketemu sama Didi, cocok sih ada kopi-kopi, ada bombing juga teman-teman. Ini set TTL banget ya. Cuma gua nggak bawa anti chat nih anjir. Kayaknya gua bakal ke belakang aja ambil 6. Kita bakal coba ambil 6, 12. Walah, kalah lah gue anjir kalau kayak gini. Loh. Bacot. Benci banget udah diketahui kayak gitu. Awas lo kalau gue menang lo ya anjir. Ngeri sih guys Didi ini ya. Ngeri teman-teman. Tuh kan itulah skill ngerinya guys. Gak kurang suka sebenarnya gue. Kesitu pula dia kan. Nyala. Nyala lagi anjir skillnya teman-teman. Aduh, nge-growth pula itu skill gua GM. Gak punya kita anti TTL, kopi-kopi pun gak nyala. Bisa dia keliling dunia anjir. Kalau nyala di sini. Oke. Okay. Mana ya teman-teman ya? Bingung juga nih. 2-4. Ya, semoga bisa lah gua menang. Bodoh memang kau. Enggak berguna anjir. 2. Nyala lah lo. Ya Allah, 90. Ah. Enggak ada gunanya 90% bodoh, bodoh kau. Nah. Masih taruh bolongnya situ, teman-teman. Kita buatlah, ya kan? Apa-apa. Taruh blackhole-nya situ, teman-teman. Oke? Okay? Mana dia nih, guys? Udah habis helm dia. Mampus kau, 10 kau, ya? Bisa lapik menang nih, 2. Ya, 2. Nice. Bisa ini, teman-teman, kita menang, ya? Pindahkan ke area aku, pindah aja ke situ langsung. Vortex-nya. Nyala nggak vortex-nya tuh, anjir? Ada dia helmnya, ada teman-teman. Karena dia ada helmnya, ya gue ke situ aja lah. Gak bakal ngikut juga dia kayaknya itu. Ma, mampus kau anjir, sampai kau. Bodoh, gak nyala 2. Cerdas sih. Alah, gak nyala. Walah, gak nyala guys. Ma, mampus, gak bisa dia pindah teman-teman ya. Taruh aja black hole-nya di situ, pindahkan vortex ke situ kita. Mampus, 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 mampus. Very good, very nice. Oke, okay, ke belakang kita ambil 8. Ya, kita ambil 8 teman-teman. Let's go baby, come on. Taruh lagi tetap, vortekin langsung aja ke situ. Mampus, bangkrut kawan jir.
Okay. Mantap banget ya. Oke, teman-teman. Kayaknya gitu aja gameplay kali ini dari gua. Nggak bagus sih sebenarnya kartnya, yang bagus tuh setnya ya, tapi lumayan juga lah bisa menang lawan Didi Vampire ya, teman-teman. Oke, gitu aja, jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke? See you.